Serak jerakan. Video kali ini telah lama saya tak update di YouTube. Jadi saya mau bikin video lagi untuk konten-konten YouTube kita tentang unit limunya yang ready, karena kemarin memang unitnya belum ada begitu yang ready banyak ya. Jadi kali ini saya mau perjalanan ke garasi 2 untuk melihat dan memastikan kondisinya limu yang ready itu udah berapa. Simak terus video ini jerakan, karena untuk harganya mulai dari 60 jutaan, limo G3 tahun 2014, ingat ya, mulai dari 60 jutaan, tepatnya nanti saya infokan kepada jutaan semua. Nah, saat ini kita sedang di jalan menuju ke garasi 2, strong. Lagi sebelum saya update untuk unit limunya juragan, kita udah ada lagi masuk satu unit kurang kanan dan kira enggak kanan mas, ada masuk lagi satu truk ya untuk motor listriknya. Dan kalau di garasi ini jual motor listriknya pasti diobral. Ini harga DF8 aja yang 12 ampere kita cuma jual 4.099, artinya 4.100 juragan sudah dapat motor listrik yang tipe DF8 yang udah kayak motor itu. Nah, tapi video ini saya akan fokus ke unit limunya. Seperti yang udah lihat itu ada warna hitam, terus di dalam juga ada warna hitam, di luar ada warna silver dan hitam, dan ini dan yaudah, amanah. Nah, dem, konco-konco aman dulu ya, Mbak Susi ya. Nah, lagi juragan ya, karena tadi kita juga lagi ada tamu, dan kita akan memperlihatkan unit-unit limo yang kita jual di harga 65 juta sama 75 juta. Apa sih perbedaannya? Kalau yang 65 itu berarti unitnya masih belum kita overhaul, belum kita restorasi untuk mesin, tapi sudah kita perbaiki, jadi tidak ada rembes uli. Kaki-kaki juga udah kita repair. Seperti unit yang ini adalah unit limo G3 tahun 2014. Saya lihat dulu, jadi nanti juragan akan ada tahu perbedaannya. Nah, untuk unit limo ini, nah, limo yang barusan habis dilakukan pengecatan, kalau dalamannya ini sudah dilakukan pengecatan, berarti itu sudah dilakukan renovasi pada bagian mesin. Sehingga untuk limo yang warna hitam ini harganya 75 juta tahun 2014. Murah loh ini, 75 juta sudah dapat yang restorasian. Full restorasi ya, peleknya juga udah dapat yang ini ya, racing biasa. Lanjut lagi kita ke depan. Nah, itu ada juga unit limo G3 tahun 2014 yang warna silver. Ini yang modulnya, mari modul mesin mas ya. Ini yang udah turun mesin, ini harganya 75. Ada lagi di depan. Nah, ini lagi juragan, ini sudah hampir selesai. Ini adalah unit limo G3 juga. Unit limo G3 ini belum diturunkan mesinnya ya. Kalau juragan lihat belum diturunkan mesinnya. Jadi nanti samping-samping tetap kita lakukan cat. Tapi sudah kita servis mesinnya, sudah kita perbaiki semua yang bocor-bocor, sudah nggak ada yang rembes. Terus kaki-kaki juga sudah kita servis semua. Ini harganya cuma di 65 saja lo ya. Murah. G3 warna hitam 2014. Ada lagi di depan. Nah, ini warna silver, ini adalah unit G3 juga tahun 2014 yang sudah kita restorasi mesinnya. Ini sudah turun juga untuk mesinnya, ini harganya di 75 juta ya. Ini G3 warna silver 75 juta, nanti peleknya udah dapat yang racing ya. Ini ada lagi warna hitam, warna hitam G3 kalau nggak salah ini belum diturunkan mesinnya, ini masih tapi udah ready juga. Ini warnanya hitam, nanti kita tetap kaca film dapat ya, harganya cuma di 65 juta rupiah saja. Terus ada juga di belakang itu yang warna hitam sama silver. Pokoknya kita ini saat ini sedang fokus di warna hitam sama silver aja ya. Warna hitam sama silver yang udah diturunkan mesinnya harga 75, yang belum diturunkan harganya 65. Ada juga unit Grand Max silver tahun 2013, itu harganya cuma di angka 65 juta aja. Grand Max silver 15 STD, belum power steering, belum power window, belum AC, belum ACPS ya, AC sama belum power steering. Nah, mungkin update-nya cuma itu juragan, jadi juragan biar tahu bahwa di garasi saat ini memang fokus
khususnya kemarin ini sedang mempersiapkan unitnya. Jadi juragan tidak usah hindari-hindari, juragan langsung aja datang ke Nidu Garasi, pilih unitnya langsung bisa bawa pulang, tinggal milih yang udah turun mesin atau yang belum turun mesin. Harganya terpaut ya 10-an lah, 65 sama 75. Ada juga yang mau dikasih body kit dan lain-lainnya, silakan datang aja ke Nidu Garasi. Dan kita juga sekarang ini fokus di motor listrik ya, mulai dari sepeda tipe Ewing, Fly, Exotic, Pacific dan tipe-tipe lainnya, mulai dari motor listrik juga yang harganya kalau sih misal di pasaran ada yang lebih murah, info aja nanti saya kasih harganya yang lebih murah. Yang penting terbukti ya, harganya seperti DF8 itu cuma 4.099, 4.100 saja. Srok, kalau mau spesifikasi lebih lengkapnya hubungi di nomor 085 234 64 007. Garasi 1 Sukun, Garasi 2 ke unit-unit mobil perbengkelan dan gudang sepeda di Bumi Ayu, Garasi 3 ada khusus di dealer kendaraan listrik Dampit, Garasi 4 khusus di Gondang Legi. Dan rencananya kita mau melingkupi Malang dulu baru nanti keluar kota ya. Stop.